Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Host dari channel podcast horror Night Story Halo apa kabar semuanya, semoga kalian semua sehat-sehat ya Dan seperti biasanya pada hari ini Saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Bri Story yang menceritakan tentang seorang pendaki bernama Niko yang tersesat di kaki Gunung Kerinci. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Tersesat, aku benar-benar tersesat. Jarak pandang jadi sangat pendek karena tertutup kabut yang tebal. Jalan setapak yang tidak rata serta licin jadi medan berat yang harus dilalui. Tas ransel besar di punggung makin terasa berat, udara juga sangat dingin. Aku nggak tahu harus melangkah kemana. Jalan setapak ini kadang menanjak, kadang menurun, tapi sepertinya lebih banyak menurun. Jadi, sepertinya ini sudah ke arah yang benar. Yaitu ke kaki gunung, syukur-syukur kalau bisa menemui sungai. Aku bisa menyusuri arusnya menuju hilir yang sudah pasti ada pemukiman di sana, tapi entah sudah berapa jam berjalan tanpa arah seperti ini, aku belum juga menemui aliran sungai. Suara air mengalir pun tidak terdengar apalagi pemukiman penduduk. Tidak ada sama sekali. Apakah lelah? Sudah pasti. Secara fisik dan mental aku sudah mulai lelah. Ditambah pergelangan kaki kanan makin terasa sakit karena terkilir. Berjalan di tengah malam buta dan gelap seperti ini. Aku berusaha untuk sebisa mungkin memaksa otak bekerja Tetap tenang dan menjaga kewarasan Tidak ada suara sama sekali kecuali serangga hutan yang berbunyian alam Beberapa kali aku menemui sisi tebing yang curam Yang apabila lengah sedikit aku akan terpeleset dan akan fatal Kaki makin berat dan terasa sakit untuk sekedar melangkah Pola nafas sudah gak karuan Merasakan itu semua membuat aku memutuskan akan beristirahat Kalau nanti menemukan spot yang memungkinkan Dalam gelap aku mencari tempat yang aman untuk duduk Mencari pohon besar yang bisa untuk bersandar Dan aku baru sadar kalau ternyata yang sedang aku susuri ini bukanlah lagi jalan setapak Melainkan rerumputan yang sepertinya bukan jalur yang biasa dilalui oleh manusia Tinggi rumputnya bervariasi Ada yang sampai setinggi lutut Aku nggak tahu sudah berapa lama tidak lagi berjalan di atas jalan setapak ini akan mengeluarkan lebih banyak energi untuk bergerak berjalan. Gila, aku udah nggak sanggup lagi. Harus istirahat. Ucapku dalam hati. Setelah cukup lama mencari, akhirnya aku menemukan salah satu pohon besar yang kelihatannya aman dan nyaman. Akar-akar besarnya bermunculan di permukaan tanah Menopang batang besar yang berdiri kokoh di tengah belantara ini Aku menurunkan lancel Lalu meletakkannya di tanah Aku duduk bersandar sambil meluruskan kaki Menghela nafas panjang dan memperhatikan sekitar yang pemandangannya masih tetap sama Gelap dan tertutup kabut yang tebal Aku meraih botol yang berisi air dari dalam ransel Aku meminumnya, dan semoga ini cukup sampai aku menemukan sumber air bersih nanti. Sebenarnya, aku yang sangat mencintai alam ini dan sangat suka menyusuri hutan dan mendaki gunung. Suasana seperti ini adalah surga bagiku, tapi kali ini situasinya beda. Karena dalam keadaan tersesat dan gak tahu arah, jadinya lebih banyak fokus dan menjaga kewaspadaan serta keselamatan diri. Daripada menikmati senyapnya hutan belantara ini, sekali lagi aku melihat jam tangan. Padahal tahu kalau jam tangan mati, kira-kira satu jam yang lalu, tapi ya, namanya kebiasaan, aku tetap saja penasaran. Jarum jam berhenti bergerak. Aku pikir memang rusak karena terjatuh tadi, atau memang batu baterainya sudah habis. Tapi kok kebetulan sekali, di saat seperti ini jam tangan malah mati, dan anehnya lagi, kompas kecil yang ada di tali jam ikut-ikutan mati. Jarum penunjuk arah pada kompas tidak bergerak sama sekali. Sial, pokoknya. Inilah salah satu faktor penyebab kenapa aku bisa tersesat sejauh ini. Sekali lagi, aku teguh air dari botol. Walau tahu aku harus berhemat, harusnya ya jangan sampai aku kehabisan air minum. Aku terus memperhatikan sekitar. Aku memutuskan tetap duduk beberapa waktu untuk beristirahat dan memulihkan stamina. Tapi dalam sepi sendirian ini, beberapa kali aku coba mengutuk kecerobohanku yang sampai bisa terpisah dari rombongan. Yah, inilah sedikit kesombongan yang harus dibayar mahal seperti ini: hening dan sepi, suara belantara seperti berbicara sendiri. Aku terus memperhatikan. Ketakutan ada, tapi yakin kalau aku bisa bertahan sampai matahari terbit, pastinya akan lebih mudah untuk mencari jalan keluar. Bukan bermaksud untuk sombong, aku sudah cukup lama bergelut di dunia pecinta alam, dan tersesat seperti ini bukan yang pertama kali. Beberapa tahun yang lalu, aku pernah mengalami dan selamat. Yang penting berdoa, berusaha, dan pantang menyerah Aku pasti bisa melalui ini semua Belantara di kaki kerinci pada tengah malam ini terbilang sangat tenang Udara nyaris tidak bergerak Angin bertiup sangat pelan hanya sesekali Tenangnya melahirkan hening membius Sudah beberapa puluh menit lamanya aku nggak bergerak Membuat udara yang sudah dingin jadi makin terasa menusuk, menembus pakaian tebal yang aku kenakan. Beberapa kali aku menggosokkan tangan agar membuat panas di tubuh. Ingin rasanya bergerak lagi supaya terhindar dari kedinginan, tapi stamina ku masih lemah dan kaki kanan sangat sakit untuk berjalan. Ditambah lagi aku nggak tahu arah dan harus jalan kemana. Nggak ada pilihan lain selain berdiam diri dulu di sini. Sekali lagi udara dingin makin menyiksa. Mulai menembus kulit perlahan menusuk tulang. Dinginnya sangat keterlaluan. Aku saja sampai menggigil. Kabut masih tebal. Menyelimuti belantara hutan tapi aku nggak bisa terlalu lama berdiam diri seperti ini. Aku harus bergerak, harus melanjutkan perjalanan. Perlahan, aku coba untuk berdiri, dibantu sandaran pohon besar ini. Aku memaksa kaki untuk menopang tubuh. Ya Tuhan, engkel kananku sangat sakit, terasa lebih sakit dari sebelumnya. Aku merasakan itu ketika pada akhirnya sudah berhasil berdiri. Aku ambil ransel dan menggendongnya, menarik nafas dalam-dalam, kemudian mulai melangkah pelan. Langkah yang terasa lebih berat dari sebelumnya. "Ya Tuhan, engkel kananku sangat sakit, terasa lebih sakit dari sebelumnya." Oke, okay. dalam benakku yang pertama harus ditemukan adalah jalan setapak. Ya, aku harus mencari jalur yang biasa dilewati oleh para pendaki lain dan warga sekitar. Dengan begitu, kemungkinan untuk menemukan shelter atau malah pemukiman akan lebih besar. Tapi, nggak segampang itu. Gelap ini masih merajai. Kabutnya malah makin tebal. Aku masih harus terus berjalan, menembus semak belukar dan rerumputan. Dengan kondisi kelelahan dan kaki terkilir membuat semuanya makin berat. Aku nggak tahan lagi, nggak kuat dan udah nggak mampu lagi untuk berjalan. Ya Tuhan. Aku butuh pertolonganmu saat ini Tubuh gemetar Kelelahan Menahan sakit Menggigil Bercampur jadi satu Begitu dinginnya sampai-sampai helaan nafas mengeluarkan uap yang jelas terlihat Sambil memejamkan mata, aku tetap memaksa diri agar fokus dan tidak kehilangan kesadaran Cukup lama aku memejamkan mata sambil terus mengucapkan kalimat-kalimat doa. Sepertinya memang harus seperti ini: "Berdiam diri sampai malam, berganti pagi, daripada memaksa berjalan menembus hutan, terlalu banyak resiko kalau nekat bergerak lagi." Perkiraanku sekarang sudah sekitar jam dua dini hari. Dengan begitu tidak lama lagi matahari akan terbit dan aku akan harus menunggu beberapa saat lagi. Namun pada saat seperti ini perjuangan yang paling berat adalah menjaga kesadaran. Sebisa mungkin harus tetap terjaga. Mati-matian untuk tetap hidup. Berbagai cara aku lakukan. Selalu menggerakkan tubuh, memaksa otak dan pikiran terus aktif. Tapi entah kenapa, beberapa lama kemudian tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi. Ada apa? Bukan tiba-tiba, yang tadinya udara dingin menyiksa perlahan berubah menjadi suhu yang normal. Seiring dengan ini, udara mulai menghangat. Kabut tebal yang tadinya menghalangi pandangan berangsur menipis terus menipis sampai akhirnya hilang sama sekali. Aku merasakan dan melihat semuanya. Banyak pertanyaan: "Ada apa ini? Kok tiba-tiba apa aku salah perhitungan? Apakah sebenarnya sebentar lagi matahari akan terbit?" Ya, aku berharap begitu. Tapi, ketika kabut sudah benar-benar hilang, dan ketika jarak pandangku mulai normal, aku melihat kalau belantara ini masih tetap gelap gulita, masih malam. Tidak ada tanda-tanda akan munculnya sinar matahari. Hah, yang penting ada sedikit kelegaan di dalam hatiku. Setidaknya, salah satu faktor yang membuatku tersiksa sudah hilang tidak lagi berjuang melawan dingin yang teramat sangat ini. Lambat laun aku sudah mulai tidak menggigil lagi. Aku tidak begitu peduli kenapa perubahan suhu ini bisa mendadak berubah. Lebih memilih bersyukur saja karena dengan begini aku bisa berpikir lebih jernih dan stamina memulih. Tapi ya seperti yang aku bilang tadi ya setidaknya sudah ada kelegaan sedikit karena nggak lagi harus melawan suhu yang menyiksa. Setelah kabut tebal menghilang, barulah aku bisa melihat semuanya lebih jelas. Ternyata aku duduk di semak belukar yang letaknya nggak jauh dari pepohonan. Aku berada di atas dataran yang tidak terlalu luas namun tetap saja, sejauh mata memandang semak belukar berpadu dengan rerumputan tinggi yang paling kelihatan. Dan secara nggak sengaja aku mulai menikmatinya. Perubahan keadaan yang menimbulkan kenyamanan bercampur lelah dan letit perlahan. Aku sudah mulai bisa merasakan kantuk. Ya, aku mulai mengantuk. Dan akhirnya tertidur. Nah, di dalam tidur ini tiba-tiba aku mendengar suara-suara di kejauhan, masih samar namun terdengar dengan jelas. Itulah yang membuatku beberapa saat kemudian membuatku terbangun. Ah, ternyata masih gelap. Aku pikir sudah pagi ya, cuaca juga masih bersahabat, gak menyiksa. Setelah sudah benar-benar sadar. Aku jadi teringat tentang apa yang membuatku terjaga tadi Karena mendengar suara dari kejauhan Tadi seperti ada yang sedang berjalan menembus semak belukar Tapi setelah diperhatikan lagi ternyata gak ada apa-apa Gak ada suara dari semak belukar sekitar Aku kemudian memperbaiki posisi dudukku Dan lagi-lagi kurai botol lalu ku minum air yang ada di dalamnya Ya, Airnya tinggal sedikit Selanjutnya Semua berjalan seperti sedia kala, Sepi, gelap Hanya ada warna langit yang sedikit menerangi Terdengar suara binatang dan serangga hutan Ada yang mendekat pula Dan ada yang suaranya jauh Tapi gak ada yang mengganggu Suara-suara itu malah menenangkanku semua berjalan normal sampai ketika muncul suara-suara yang tadi ku dengar saat tidur. Dari kejauhan terdengar ada sesuatu yang sedang berjalan bergerak menembus semak. Awalnya aku pikir itu hewan. Terdengarnya masih dari kejauhan, makanya aku belum terlalu khawatir. Tapi ternyata nggak sebentar, malah berlanjut. Yang membuat aku makin tertarik, ternyata suara ini yang tadinya jauh makin lama makin mendekat. Penasaran, aku mencari tahu dari mana sumber suara itu. Gak sampai berdiri dengan dua kaki, tapi cukup menegakkan posisi duduk, aku sudah bisa melihat bagian atas semak belukar sampai jarak yang cukup jauh. Sumber suara berasal dari sisi kanan. Aku menoleh ke situ dan menajamkan pendengaran. Suara masih terdengar, malah makin jelas. Yang tadinya tenang-tenang saja, aku sudah mulai was-was karena suaranya makin mendekat. Benar, sang pemilik suara sepertinya sedang bergerak menuju tempatku yang sedang duduk ini. Tapi aku nggak melihat apa-apa Padahal aku sudah maksimal menajamkan penglihatanku Hanya ada suara saja Nah, ketika kedengaran sudah benar-benar sangat dekat ya Sekali lagi aku coba untuk mencari sumber suara itu Was-was semakin menjadi ketika dapat dipastikan kalau memang benar ada Pergerakan di semak belukar di sisi kanan. Akhirnya, aku bisa melihat sumber suara itu. Tapi, apa itu? Karena aku hanya melihat semak belukarnya saja yang bergerak-gerak, sama sekali nggak melihat sesuatu, binatang, atau makhluk apa itu. Keringat dingin mulai mengucur, memikirkan makhluk apa ini. Kengerian akan binatang buas yang mungkin tiba-tiba menyergapku Satu Dua Tiga Empat Awalnya muncul satu Lalu dua Tiga Empat kemudian menyusul Satu persatu di belakang yang pertama Dari semak belukar yang nyaris setinggi dada orang dewasa Muncul sosok-sosok yang aku masih hanya bisa melihat dalam gelap siluetnya saja. Mereka hanya berdiri diam, memperhatikan aku yang masih duduk. Sosok-sosok ini berbentuk manusia, tapi tubuhnya pendek, di bawah tinggi rata-rata manusia pada umumnya. Mungkin tingginya hanya 100 cm atau malah kurang. Aku masih dalam gelap Memperhatikan dengan seksama Dua diantaranya membawa tongkat yang sepertinya terbuat dari kayu Yang tingginya sama dengan tubuhnya Cukup lama kami saling diam Memperhatikan dalam jarak yang hanya sekitar 4 sampai 5 meter Mereka masih lebih dekat dengan semak belukar yang ada di belakangnya setelah itu, entah berapa menit kemudian, salah satunya mulai bicara, bukan kepada aku, melainkan dengan sosok lainnya. Masih terdengar berbisik, "Sama sekali aku nggak bisa mendengarnya dengan jelas." Kemudian, lama-kelamaan berlanjut seperti berbincangan, seperti sedang mendiskusikan sesuatu sambil sesekali menatapku. Saat inilah. Suara mereka makin terdengar jelas Walau nggak terlalu keras Cukup lama mereka berbincang Sampai akhirnya salah satunya maju Beberapa langkah untuk mendekatiku Saat inilah aku bisa melihat dengan jelas Karena sudah terpapar oleh cahaya langit Sosok manusia Dan memang jelas manusia Ada mata, hidung telinga, dan lain sebagainya namun, dengan tubuhnya yang pendek, wajahnya, kalau dilihat, adalah manusia dewasa. Wajahnya ramah, ditunjukkan tersenyum. Mereka, aku juga membalas senyum. Pada saat inilah rasa was-was dan khawatirku berangsur menghilang. Melihatku tersenyum, kemudian tiga orang yang berdiri di belakang ikut maju beberapa langkah. Saat inilah akhirnya terlihat bentuk tubuh dan wajah mereka dengan jelas Keempatnya adalah empat sosok manusia yang bertinggi nyaris sama Tiga diantaranya terlihat dewasa sedangkan satu lagi masih remaja Dengan tubuhnya yang sedikit lebih pendek lagi Oh ya, Mereka menggunakan dedaunan yang disusun sedemikian rupa sebagai penutup tubuh atau pakaian Sekali lagi aku mengubah posisi duduk jadi makin tegak Sambil meringis aku memegang kaki kananku Melihat itu salah satu dari mereka perlahan seperti meminta izin untuk memegang pergelangan kakiku Aku pun mengangguk mengiakan Lalu dia berbicara kepadaku dengan bahasa yang sama sekali aku nggak mengerti Namun terdengar ada logat melayunya Aku membalasnya dengan senyum dan mengangguk-angguk saja. Mereka lalu berbicara satu sama lain, sambil sesekali melihat ke arahku seperti sedang berdiskusi. Setelah sepertinya selesai, kemudian mereka diam sambil menatapku. Aku masih meringis, ya, menahan rasa takut dan sakit. Tiba-tiba, satu di antara mereka yang sepertinya merupakan pemimpin atau yang dipertuakan mendekatiku lagi sambil tangannya memegang pundakku. Kemudian dia bicara. Sama sekali aku nggak ngerti apa yang ia bicarakan, tapi jelas tersirat dan dari gestur yang ditunjukkan sepertinya mereka mengajakku untuk ikut, entah kemana. Dari gelagatnya sepertinya kalau mereka orang-orang baik Gak ada sedikitpun hal yang menunjukkan kalau mereka adalah orang jahat yang berbahaya maka dari itu aku nggak berpikir panjang dan ikut saja Kenapa memutuskan untuk ikut? Ya aku pikir mereka adalah orang asli di perkampungan sekitar sini Kaki gunung ini mereka nantinya akan menunjukkan jalan supaya aku nggak tersesat lagi Ditambah lagi ya itu tadi Mereka kelihatan seperti orang-orang yang baik Kemudian mereka pelan-pelan membantuku berdiri Sungguh Pergelangan kakiku makin terasa sakit. Melihat aku masih meringis, salah satu dari mereka sesekali memegang dan mengelus pergelangan kakiku dengan perlahan. Setelah sudah benar-benar berdiri, barulah dengan jelas aku dapat melihat tinggi badan mereka yang sebenar-benarnya. Yang paling tinggi kira-kira hanya setinggi pinggangku saja. Yang terlihat masih remaja malah lebih pendek lagi. Salah satu dari mereka memberikanku tongkat kayu untuk membantu berjalan, dan salah satu lagi membawakan ransel. Kemudian, kami mulai melangkah. Kami berjalan ke arah jalur mereka datang tadi, menembus semak belukar lalu masuk ke dalam hutan. Kami berjalan cukup pelan karena aku nggak bisa bergerak cepat. Mereka mengerti kondisi itu, dan sesekali memapah ketika aku kesulitan melewati kondisi jalan yang agak berat. Hari makin malam, sama sekali belum ada tanda-tanda matahari akan terbit. Kami melewati jalan setapak, menembus hutan belantara. Di sekitar situ hanya ada pepohonan yang rindang. Gelap masih pekat, tapi teman-teman baruku ini seperti sudah sangat hafal dengan medan yang tengah kami lalui. Dalam perjalanan ini ada obrolan di antara mereka, sesekali diselingi dengan tawa kecil. Aku tentu saja masih belum paham ya dengan apa yang mereka bicarakan. Hanya tersenyum-senyum saja ketika mereka seperti mengajakku ikut berbincang menggunakan bahasa isyaratnya. Mereka beberapa kali seperti bertanya, e, "Kamu capek?" mau istirahat dulu Ya itu yang aku tangkap ya Aku pun menjawab nggak usah lanjut aja sambil tersenyum Tentu saja menggunakan isyarat wajah dan tangan Aku mengesampingkan lelah capek yang teramat sangat ini Aku perhatikan kalau perjalanan kami ini melewati alam yang indah Aku yakin itu walaupun ya masih gelap ya Wangi alam belantaranya menyenangkan Dan yang paling epik ketika dari kejauhan mulai terdengar suara aliran sungai Aku sangat senang mendengarnya Kemudian Salah satu dari orang-orang ini bicara kepada aku Yang aku tangkap adalah Nah Sebentar lagi kita sampai Begitu kira-kira Refleks aku memperhatikan jam tangan Padahal sadar kalau jam tanganku sudah mati sejak lama tapi aku bisa memperkirakan kalau sudah satu jam lamanya kami berjalan. Sampai akhirnya kami berhenti karena di depan ada tebing yang curam. Ya, salah satu orang yang sejak awal aku perkirakan sebagai pemimpin bilang kepadaku, "Kita harus turun." Aku menangkapnya seperti itu, ya, aku hanya bisa mengangguk. Gak lama setelah itu, satu persatu dari mereka mulai menuruni tebing curam itu. Sementara aku masih berdiri, memperhatikan dari belakang, dua orang pertama sudah turun. Kemudian, aku berikutnya yang harus turun dari atas tempat berdiriku. Aku coba melihat ke bawah, ternyata sama sekali nggak ada, dan kelihatan dasarnya. Aku tidak melihat ada permukaan yang ada di bawah tebing curam ini. Dua orang yang sudah turun pertama tadi pun sudah nggak kelihatan lagi alias gelap total. Orang yang aku lihat sebagai pemimpin berbicara kepadaku masih dengan sedikit bahasa isyarat. Ayo turun, pelan-pelan saja dan hati-hati. Begitu kira-kira yang beliau sampaikan. Aku hanya bisa menjawabnya dengan anggukan. Dalam keadaan normal mungkin aku nggak akan kesulitan menuruni tebing ini. Tapi karena pergelangan kakiku sangat sakit jadi ya Ya sangat sulit lah Untungnya saja ada Sebuah undakan-undakan kecil ya Menyerupai tangga Yang bisa digunakan sebagai pijakan Pelan tapi pasti Aku bisa menuruninya Dalam gelap Aku meraba mencari pijakan Dan pegangan Terus turun dan aku sama sekali nggak tahu seberapa jauh jarak ke permukaan. Ternyata tebing curam ini cukup tinggi. Yang aku perkirakan kurang lebih 20 meteran. Sampai ketika ada tangan dan kaki yang menggenggam, maksudnya itu tangan ya, yang menggenggam kakiku dari bawah. Aku langsung menoleh ke bawah. Ternyata dua orang yang pertama turun tadi, mereka langsung membantuku dan memapahku untuk menginjak permukaan tanah. Menuruni tebing curam selesai. setelah sudah turun semua. Tanpa istirahat, aku langsung melanjutkan perjalanan. Perbincangan mereka berempat kali ini lebih sering terjadi daripada sebelumnya. Mereka juga makin sering melibatkan aku, walau masih susah untuk mencerna apa maksud dari omongan mereka. Nggak berapa lama dari tebing tinggi tadi, salah satu dari mereka Menunjuk-nunjuk ke depan sambil berbicara kepadaku dengan senyum yang lebar, aku menangkap artinya sebagai, "Ah, ini rumah kita, kita udah sampai. Seperti itu ya, kira-kira ya." Sejak dari tebing curam tadi, suara aliran sungai kedengaran makin dekat. Terlebih saat ini, suaranya makin jelas. Seperti nggak ada lelahnya, mereka memapahku dan memantuku berjalan walaupun kecil. Ya, fisik mereka itu, pergerakan kami lebih cepat dari sebelumnya. Aku pikir karena sepertinya sebentar lagi aku akan sampai. Kita sudah sampai, salah satu dari mereka seperti bilang seperti itu sambil tersenyum. Memang, aku melihat alam sekitar agak berbeda. Yang tadinya sangat rimbun dengan pepohonan yang besar, kini aku sudah bisa melihat dengan jelas langit malam yang luas. Pepohonan besar masih kelihatan, tapi letaknya sudah jauh, mengelilingi satu dataran luas di tengah-tengah ini. Dan beberapa meter kemudian, kami seperti memasuki salah satu wilayah yang aku masih belum jelas melihatnya, ya, karena masih gelap. Tanda masuk kami adalah ketika melewati semacam gapura yang berdiri di atas dua tiang setinggi kira-kira 2 -kira meter lah. Gapura ini aku menganggapnya sebagai pintu masuk. Pintu masuk kemana? Ya entahlah, aku juga belum tahu. Ini seperti sebuah desa. Yang aku lihat ada beberapa bangunan seperti rumah tapi nggak terlalu besar Aku juga masih belum bisa melihat dengan jelas, ya. Bentuk-bentuk rumah itu hanya bayang-bayangannya saja, jumlahnya juga aku nggak tahu. Sampai akhirnya, setelah melewati beberapa bangunan yang bentuknya seperti rumah ini, kami berhenti di depan salah satunya. Ternyata rumah-rumah ini berbentuk rumah panggung, namun nggak terlalu tinggi. Mungkin hanya satu setengah meter dari permukaan tanah. Untuk memasukinya pun, aku harus menaiki beberapa anak tangga menuju pintu utama. "Ayo masuk," ucap salah satu teman baruku ini. Aku lalu perlahan menaiki tangan tangga, ya, untuk masuk ke rumah ini, rumah yang terbuat dari kayu. Setelah sudah di dalam, aku harus sedikit menunduk karena atapnya nggak cukup tinggi buatku. Setelah semua sudah masuk ke rumah, barulah salah satu dari mereka menyalakan semacam lampu kecil yang bentuknya seperti obor, yang akhirnya menerangi seisi rumah. Rumah yang berbentuk lingkaran, nggak terlalu besar dan sama sekali nggak ada perabotan modern. Hanya ada semacam tikar besar dan kecil. Ada juga kursi kayu kecil, yang aku menyebutnya sebagai dengklek. Kemudian pelan-pelan mereka memapahku untuk duduk dan memberikanku segelas air Mereka juga membantuku membuka sepatu Masih dengan bahasa isyaratnya Aku bilang pergelangan kaki kananku sangat sakit Melihat ini lalu mereka seperti berdiskusi ya Kemudian salah satunya pergi keluar rumah Dan sementara yang lain mengelus-ngelus pergelangan kakiku Dan memijat dengan pelan Sambil kami berbincang, aku terus memperhatikan rumah ini. Api kecil yang mereka nyalakan ternyata masih kurang terang. Aku belum bisa melihat dengan detail. Lelah yang teramat sangat tertutupi oleh rasa penasaran mereka ini, apa dan siapa, dan desa ini terletak di mana. Tapi ya sudahlah, mungkin. Banyak pertanyaan ini yang akan terjawab nanti ketika matahari sudah terbit. Tidak lama kemudian dia yang tadi pergi sudah kembali dengan membawa kantung kecil di tangan. Lalu pergelangan kakiku juga dibalur dengan sesuatu itu. Rasanya dingin seperti tanah basah. Entah apa yang mereka balurkan di pergelangan kakiku. Yang, yang pasti ya, rasanya cukup nyaman. Lalu mereka menutupnya dengan daun yang agak lebar. Setelah selesai, aku disuruh mereka untuk beristirahat. Aku mengiyakanlah dan mengucapkan terima kasih. Mereka keluar meninggalkanku sendirian di dalam rumah itu. Sekali lagi aku memperhatikan sekitar. Lagi-lagi, perhatianku pada rumah sederhana ini. Ternyata Rumah ini memiliki empat jendela yang mengarah ke empat arah. Pagi nanti, niatku akan membukanya ya, dan melihat situasi di luar. Aku duduk di atas, semacam tikar tebal, kemudian merebahkan tubuh berbantal tas ransel. Sungguh, ini tempat yang sangat nyaman setelah lelah karena tersesat di tengah hutan tadi dan gak memakan waktu lama. Aku lap tertidur. Oke, okay. karena ini panjang ya, seperti biasa cerita dari Mas Bri Story ini akan saya lanjutkan di bagian kedua besok hari. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.